Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Chef Channel. Kita akan memanen pisang, yaitu pisang kipas. Ada juga yang bilang namanya pisang usuk, ada juga yang bilang namanya pisang kepok. Oke guys, ini kita panen. Oke guys, kali ini kita panen pisang dengan menggunakan gergaji. Mari kita lanjutkan. Oke guys, saatnya kita panen. Itu kenapa nih bungkus-bungkus gitu? Ini tujuannya biar untuk pengaman supaya tidak dimakan kelawar, dimakan burung, dan pembungkus ini bisa juga untuk supaya penyakit-penyakitnya tidak masuk ke dalam pisang ya guys. Kita buka dulu talinya. Oke guys, ini udah ada yang matangnya di sisir ari pertama nih guys, tuh udah yang pada matang semua. Oke, saatnya kita pakai gergaji. Satu sisir. Isinya berapa? Isinya paling-paling ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 guys. 13. Okay. Taruh dulu di sini. Potong lagi guys, muter lagi guys. Tiga guys. Guys, ini yang terakhir di sisir arif yang pertama udah matang semua nih guys arif tuh. Ada berapa yang matinya? Kira-kira ada berapa ya? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, guys. 15, okay. Mantap, guys. Kita coba dulu ya, satu. Rasanya gimana? Manis, gurih, terus ada wangi-wanginya gitu, guys. Enak banget, mantap. Oke, guys, ini hasil tanam kita sendiri, panen sendiri. Rasanya juga senang banget, guys. Kayak di hati di sini nih, guys. Enak, senang banget. Oke, guys. Oke, guys, kata orang sih, guys, pisang ini tuh enaknya dikukus atau digoreng. Rasanya biar crispy, biar enak dan mantap. Oke. Oke, guys, saatnya kita nebang pisang dulu ya. Pakai goloknya nih, pakai gombang namanya nih. Biar cepat selesai kerjaannya. Oke, guys. Berarti tangkat dulu nih. Guys, cukup sekian video panen saya kali ini. Jangan lupa nantikan video selanjutnya dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe ya, guys, sebanyak-banyaknya karena subscribe itu gratis. Bye bye.